Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan terakhir kita membahas kitab salat, bab salat kusuf, salat gerhana. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa rakaat di dalam sholat gerhana ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama, 2 rakaat dengan 4 kali ruku, rukunya 4 kali ya, artinya dalam 1 rakaat itu 2 kali ruku. Normal kita sholat berapa kali ruku 1 rakaat itu? 1 kali ya. Nah, ini 2 kali ruku, dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat yang dikuatkan guru-guru ana ya. Pendapat yang dikeluarkan guru-guru ana ini. Dan ini pendapat yang dipakai oleh jumhur ulama. 1 rakaat 2 ruku. Ya. Ada pendapat yang lain yang menyatakan 1 rakaat itu 3 ruku. 3 kali ruku. Pendapat yang lain 4 kali ruku. Ya. 4 kali ruku. Sampai 5 kali. Ya. Sampai 5 kali ruku. Artinya 1 rakaat 5 kali ruku, 2 rakaat 10 kali ruku. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad boleh dikerjakan semuanya. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Ya, boleh dikerjakan semuanya. Karena semua riwayat dari Rasulullah SAW sabit, ada. Ya, ada semuanya riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ahmad boleh dikerjakan semuanya. Ya, artinya 1 kali sifatnya itu berbeda-beda boleh. Ya, tapi yang masyhur kita lakukan sekarang adalah 4. 1 rakaat 2 kali ruku. Dan itu sudah kita lakukan beberapa kali kemarin. Ya. Kemudian, apakah sholat gerhana dilakukan jahar? Secara jahar atau sir? Ya, apa jahar atau sir? Maksudnya bacaannya itu diperjelas atau tidak? Maka di sini ulama juga berbeda pendapat. Ya. Tiga imam menyebutkan sholat gerhana ketika di siang hari, maka bacaannya sir. Ya. Maka bacaannya sir. 5 ruya'an Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad, kemudian Abu Ya'la, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam asma' minhu harfan min qira'ah. Ya. Dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kusuf, salat gerhana, dan dia tidak mendengarkan qira'ah sama sekali. Tidak mendengarkan bacaan sama sekali. Artinya bacaannya sir. Ya, ini pendapat jumhur Syafi'i, Maliki, ya. Kemudian Abu Hanifah. Ini pendapatnya jumhur. Dan sholat di siang hari itu ya memang harus sir. Ada sholat siang yang dijahar? Tidak ada ya. Hah? Jumat. Sholat Jumat jahar. Sholat apa lagi? Sholat Id. Sholat Id memang sunnahnya ada. Ya, sunnahnya jahar. Tapi kalau di sini Rasulullah SAW menyebutkan sir dalam 1 riwayat. Makanya jumhur memegang pendapat ini. Artinya sholat gerhana sir. Tapi Imam Ahmad berkata, ya, sholat kusuf itu sama dengan sholat Jumat dan sholat Id. Berarti jahar dia. Ini pendapat Imam Ahmad ini. Ya. Dengan dalil
Aisyah radhiyallahu anhu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah SAW membacakan surat Al-Baqarah, dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu, dan ini pendapat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat gerhana di siang hari ataupun di malam hari dengan mengeraskan bacaannya, dengan mengeraskan bacaannya. Kemudian ulama juga berbeda pendapat apakah ada khutbah atau tidak, atau hukumnya wajib. Ya, zahab al-imam ats-tsalatsa ila annahu laisa laha khutbah. Dalam mazhab Imam Ahmad, Malik dan juga Abu Hanifah, tidak ada khutbah salat kusuf. Salat gerhana tidak ada khutbahnya. Ya, salat gerhana tidak ada khutbahnya. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahowayh. Ishaq Ibnu Rahowayh ini syekhnya Bukhari. Gurunya Imam Bukhari namanya Ishaq. Ishaq Ibnu Rahowayh. Ya. Wa katsir min ahlul hadis, dan kebanyakan ahlul hadis menyatakan mustahab khutbah Id, khutbah salat gerhana mustahab. Ya. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dan itu kemarin yang anak kerjakan. Ya. Kemarin ada berapa butir orang salat kusuf di sini. Ya, dah sampai 5 orang. Berapa makmum? 3 orang dah laku. Ya. Salat gerhana, gerhana bulan. Ya udah dia pakai khutbah. Ya langsung bubar jalan. Ya dah. Tapi kalau ingin melakukan khutbah ya silakan, mustahab hukumnya. Ya hukumnya mustahab. Tapi dalam mazhab jumhur tidak ada khutbah di dalam salat kusuf, dalam salat gerhana. Ya. Hadis selanjutnya. Yang bawa kitab lade lom ningok hadis. Lade lom ningok hadis. Zalzalah sita rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika ada gempa 6 rakaat. 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Lade lom ningok hadis itu. Lade. Lade lom. Halaman berapa ya, Pak? Nomor hadis. Hadis 404. Jub, buka hadis 404. Lah ketemu belum? Aneh lah ketemu belum? Beda buku. Buka bab sholat gerhana. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ketika zalzalah. Zalzalah apa? Gempa. Benar di situ gempa tulis. Ya. Ketika terjadi gempa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 6 ruku. 6 kali ruku dengan 4 kali sujud. Ya. Wa qala hakadha salatul ayat. Kata Rasulullah, ini salat untuk menunjukkan kita itu tunduk kepada Allah ketika Allah itu memperlihatkan ayat-ayat kekuasaan Dia. Ketika gempa bumi terjadi, Allah itu sedang memperlihatkan ayat-ayat kekuasaan Dia. Itu kalau orang beragama. Ya. Kalau orang biasa bae yang tidak berakal, biasa itu gempa bumi, cuman kejadian alam biasa. Itu orang yang tidak beragama. Tapi ketika kita orang beragama, terjadi gempa, kita berkeyakinan ini Allah sedang memperlihatkan ayat, tanda-tanda kekuasaan Dia. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran kan disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika kamu sudah melihat ya bumi itu mengepakkan, menggoyangkan dirinya, ya setelah digerakkan bumi ini, wa akhrajatil ardu, kemudian Allah keluarkan isi dalam bumi itu. Ya dah, coba tengok
kondisi saudara-saudara kita yang terkena seperti itu. Lombok kemarin, apa yang ibu-ibu nangis histeris itu. Rumah dia berpindah dari sini sampai ke Hanai. Macam di blender, kata dia. Subhanallah. Ya. Maka ada sunnahnya. Sunnahnya Rasulullah SAW ketika melakukan, ketika terjadi gempa, sholat Rasulullah SAW. Ya. Sholat Rasulullah SAW. Dan ini jumhur ulama menyatakan ada sholat ini. Ini baru tahu gue ini. Benar. Ada yang dengar sholat gempa? Ada kan? Ya baru tahu gue. Coba tanya yang gak masuk tahu gak deh. Ya. Ini jumhur ulama menyatakan ada. Ketika terjadi gempa, sholat. Ya. Sholat. Perlu gak berjamaah? Para ulama menyatakan boleh sendiri-sendiri. Boleh dengan berjamaah. Ya, boleh sendiri-sendiri, boleh dengan berjamaah. Ya, jadi seperti itu. Hah? Mensempat di lapangan mengempa. Ah, gitu loh. Mensempat di lapangan. Makanya kan di sini apa namanya? Boleh dilakukan sendiri-sendiri, ya. Karena apa? Karena mujtama kita ini orang-orangnya tidak berilmu. Benar enggak? Salat istisqo we ramai dah. Dak ada ramai, dipasangkan band penuh lapang bal tu. Benar dak? Apa ge salat gempa ni? Salat ketika terjadi gempa, betunggu-tunggu HP nak salat ni. Ujung-ujung dintam dulu ujung-ujung. Ya dak? Nah. Oke. Bagaimana salat dengan 4 ruku? Apa ni? 6 ruku ya, 6 ruku. Mat, berdiri, mat. Diri. Sholat. Kapan ngadep ke bunga? Iftitah. Setelah membaca iftitah, kelak dulu, mat. Iftitah ya, Allahu Akbar Kabiro. Setelah Allahu Akbar Kabiro, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Setelah baca surat, ruku. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baca Al-Fatihah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ke sini, Mat. Setelah berdiri membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah lagi. Baca surat lagi. Setelah baca surat, ruku lagi. Allahu Akbar. Ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tangan. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Berarti 3 kali baca Al-Fatihah. Ya, 3 kali baca Al-Fatihah. Setelah baca surat baru ruku lagi. Berapa kali lah ruku? 3 ya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Itulah maksudnya 3 kali ruku. Kemudian berapa kali? 4 sajadat. 4 sajadat maksudnya apa? Ini kan satu sujud nih. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Ya. Naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Paham? Rokaat kedua sama ya macam itu. Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah boleh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah boleh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru terjun sujud. Jelas ya? Hah? Suratnya tidak ditentukan, terserah. Ya. Jadi seperti itu, duduk. Hah? Ayo, gerhana dua, itu masyhurnya. 3 juga boleh gerhana itu, dalam riwayat. Ya, tapi kalau sholat ini beda. Kemudian apa kata beliau? Nih ya, ini ulama yang menggunakan kias. Ya, ulama yang menggunakan kias. Wa annahum arsyadahum ila an yaf'alu dzalika fayusallu hadhihi shalah inda kulli ayatin. Ya. Maka sholatlah sholat seperti ini ketika Allah itu memperlihatkan ayat-ayatnya. Apa ayat-ayatnya? Selain gempa, apa? Petung beliung. Benar tak? Ketika Allah itu memperlihatkan rih, angin, kenceng ngue, petung beliung di tengah laut. Sholat kita, boleh seperti itu. Jangan sampai ngentam umat diri. Ya, kemudian ketika Allah itu kemarin, yang kita diakal tsunami kemarin.
benar tak? Habis itu boleh ho di sini, hancur, benar omul. Nah, itu sunnah untuk melakukan sholat ini. Ya, sunnah untuk melakukan sholat seperti ini. Gitu loh. Jadi setiap ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita, sunnah untuk melakukan sholat ini. Dan ini mazhab jumhur. Ya, ini mazhabnya jumhur. Kecuali sebagian ulama saja yang menyebutkan tidak perlu melakukan sholat ini. Ya. Oh jelas wudu. Semua sholat itu harus wudu. Ya. Sholat mayit harus wudu dah. Sholat harus wudu. Semua sholat itu harus wudu. Ya. Bahaya menjadi wudu ini. Apanya? Sedang dalam kejadian itu. Kalau Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, sholat kita. Ya. Sholat. Hah? Boleh terjadi. Kita kan tidak tahu memprediksi. Gempa, dep, berhenti. HP kan tekan. Apanya? Ah, ketika gempa berbenturan dengan sholat wajib. Kemarin, nah itu ijtihad masing-masing tuh. Macam mana? Ya tak? Kalau dia takut, ini kan rubuh masjid nih. Kabur. Kabur ya. Artinya dia mengambil rukhsah. Sama ketika orang dalam keadaan sholat khauf. Dia boleh bergerak. Karena dia lebih mementingkan jiwanya. Tapi kalau dia mengambilkan azimah, azimah apa artinya? Biarlah gempa-gempa ini, runtuh-runtuh, aku tetap sholat. Kalau pilihan dia seperti itu ijtihad dia. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Ya, itu ijtihadnya masing-masing. Bahkan dalam peperangan pun seperti itu. Ada sahabat itu yang mengorbankan dirinya, istishhad namanya. Ya, ada. Istishhad, dia mencari mati dalam keadaan syahadah. Syahadah itu syahid ya. Ah. Kira-kira ketika kita sholat wajib itu, kemudian bangunan atau nimpa kita lah siap belum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira belum siap, kabur lah dulu. Ya dah. Tapi kira-kira sudah siap, ya dari pagi ngapal Quran apa segala macam, kemudian ketika sholat wajib gempa, bulalah datang apa lah gempa. Kalau dia sudah siap silakan. Ya, tapi kalau belum siap, udah ini koben tadi, udah itu sholat, beri gempa dikit. Apakah sholat itu langsung diterima? Apa harus lewat ini dulu? Ya, dah. Jadi seperti itu ijtihadnya masing-masing. Ya, tapi fitrahnya manusia itu ketika Allah menunjukkan ayat dia baru dia teringat, baru dia teringatkan Allah itu macam itu. Ya, karena itu pun aku lah ngerasai macam mana? Ngerasai pesawat tom. Nyerucup, lakukan letup rasanya pesawat itu. Ya dah, lang rasai. Apa yang dipikirannya? Apa itu so terakhir aku nih? Itu yang ada di pikiran itu. Langsung minta ampun. Ya, minta ampun. Pesawat lakukan nyerucup tu baru minta ampun. Mendak tu yang belakang nih, kayak ngegal pramugari. Wah, bayanglah. Ya, yang belakang ini mahasiswa nih, kayak ngegal pramugari. Tapi pas pesawat itu nyerucup, pramugari entah di mana-mana, langsung berdoa. Astaghfirullahaladzim, gedeng doa. Ya, so pesawat langsung. Ya, itu fitrahnya manusia. Fitrahnya orang yang bertuhan maksud aku. Ya. Jadi ketika Allah menunjukkan ayat-ayatnya salat. Ya, dan itu sunnah. Wa qala ba'dul ulama. Nah, sebagian ulama tidak menyunnahkan salat ini. Ya. Innaha la tusalli salatal kusuf li hudutsis sawa'iq. Sesungguhnya Rasulullah tidak disunnahkan untuk melakukan salat ini, salat gempa tadi. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dan hadis yang ini dilemahkannya. Ya, hadis ini dilemahkan oleh beliau yang melemahkan. Jadi di sini ulama berbeda pendapat, tapi yang termasuk menganjurkan, Ibnu Taimiyah menganjurkan. Ya, Ibnu Taimiyah menganjurkan. Kemudian yang menganjurkan Ahmad, Syafi'i dalam riwayatnya. Ini riwayat Syafi'i ini hadis ini. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya dah. Jadi kalau ingin melakukan sholat ini silakan. Yang tidak melakukan, mereka berpendapat bahwasanya hadis ini lemah, ya silakan. Jangan kelak berkelahi gara-gara hadis ini.
ya, jangan mengklaim gara-gara hadis ini. Jadi seperti itu. Bab selanjutnya, bab solat al-istisqa. Bab solat al-istisqa, solat meminta hujan. Ya. Istisqa artinya talabus saqi, talab meminta, saqiyun hujan, air. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan afdalus shadaqah saqiyul ma. Saqiyul artinya apa? Memberi minum. Kita istisqa talabus saqi, minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu menurunkan hujan. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya dah. Dan Allah menjadikan makhluk itu hidup melalui air. Wa ja'alna min mimma in kulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan air itu sebagai sumber kehidupan. Gitu loh. Kebayang enggak kalau air itu enggak deh? Apa yang susah? Apa yang terjadi? Dan itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Dajjal itu sebelum keluar, Allah itu apa namanya? Allah keringkan. Kita ini Allah keringkan. Dan Dajjal itu Allah berikan power, Allah berikan kekuatan, dia baca menurunkan hujan. Nah, yang imannya ecek-ecek pasti kena fitnahnya Dajjal nih. Wah, dia ini Tuhan. Itu. Ya. Jadi ketika Allah itu memberikan misalkan apa namanya? Memberikan kita cobaan berupa musim kering misalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kan memberi tanda bahwa ketika Dajjal itu turun nanti Allah akan keringkan. Ya. Allah keringkan, kemudian Allah berikan kelebihan Dajjal itu seperti itu. Yang barang siapa menjadi pengikutnya ya seperti itulah. Artinya dia akan menjadi prajuritnya, prajuritnya Dajjal. Ya. Jadi seperti itu. Istisqa ini ada beberapa cara. Yang pertama, salatuhum jama'atan au furada. Salat dengan cara berjamaah atau sendiri-sendiri. Ya, kita kemarin misalkan imam tidak mengumumkan salat istisqa. Dak deh istisqa istisqa, kita boleh salat sendiri. Salat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah turunkan hujan untuk kami, hujan yang berkah." Boleh dengan bahasa Indonesia sambil mengangkat tangan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh salat sendiri ataupun secara berjamaah. Wa hadza akmaluha, dan inilah yang paling bagus. Ketika hamba-hamba itu berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin menguatkan azam, keinginan mereka untuk meminta Allah itu menurunkan hujan. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, istisqaul imam yaumal jum'ah. Imam istisqa meminta hujan ketika hari Jumat. Ya, ketika hari Jumat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah Jumat, datang seorang laki-laki. Laki-laki ini mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya tanaman kami, hewan ternak kami hampir mati karena tidak turun hujan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika laki-laki itu keluar, dia melihat awan itu sudah berkumpul di sekitar kota Madinah. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan seminggu. Seminggu. Ya. Doa Rasulullah SAW itu seminggu turun hujan. Jumat depannya lagi, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hewan ternak kami, ini akan mati pula, akan mati tenggelam. Ya. Hujan seminggu, daji berhenti-berhenti. Maka Jumat depannya Rasulullah SAW mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, jangan engkau jadikan hujan ini sebagai azab kepada kami, tapi jadikanlah hujan ini sebagai rahmat bagi kami. Maka itu sunnahnya. Ya, maka ketika awan itu sudah berkumpul, apa sunnahnya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan hujan ini hujan yang nafi', yang bermanfaat, yang berkah, bukan hujan yang membawa mudarat bagi diri
diri kami. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatib itu memahami itu, dia pasti akan memasukkan doa istisqa di dalam khutbah Jumatnya. Ya. Tapi kalau khatib tidak paham, berarti dia jiwa nye berdoa masing-masing, bae. Sekedarnya saja. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang ketiga, doa muslimin. Doa orang-orang muslim setelah sholat lima waktu mereka. Mereka selalu meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Ya. Makanya salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fi duburis sholat, riwayat Imam Tirmidzi. Sholat, doa yang jarang Allah tidak kabulkan adalah doa setelah sholat lima waktu. Ya. Jadi seperti itu. Hukum sholat istisqa, sunnah mu'akkad ketika tidak ada hujan. Menujan, jangan sholat istisqa, bid'ah boleh itu. Ya. Jadi sholat istisqa itu ya ketika tidak ada hujan. Maka kemarin misalkan, ada yang bertanya ya. Apa hukumnya sholat istisqa ketika hujan sudah turun? Ya. Apa hukumnya sholat istisqa ketika hujan sudah turun? Karena sholat istisqa ini waktunya tidak ditentukan. Ya. Dan setiap daerah itu mereka berhak untuk melakukan sholat istisqa. Setiap imam masjid mereka berhak untuk melakukan sholat istisqa. Ya. Misalkan kita sholat istisqa di sini. Besok pagi di Teran misalkan minta sholat istisqa. Misalkan ya. Boleh seperti itu. Ya. Nah. Dan boleh disatukan. Boleh per jamaah. Maka misalkan satu daerah sholat istisqa. Ya, nah. Kemudian masjid yang lain mengagendakan besok pagi dia sholat istisqa-nya. Ya. Padahal kemarin sudah hujan. Mereka menjadwalkan besok pagi untuk sholat istisqa. Boleh atau tidak? Masih boleh. Karena satu kali hujan itu belum memberikan efek. Ya, nah. Ladelum, ketingo ai. Ketika satu kali hujan, lumadegi reka we tanah. Benar kan? Nah, jadi masih boleh melakukan sholat istisqa. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan yang bermanfaat, boleh. Ya. Yang enggak boleh itu ketika musim hujan, musim hujan, ya. Kita sholat istisqa, ah itu yang enggak boleh. Ya. Tapi kalau cuman baru hujan satu kali, kemudian melakukan sholat istisqa lagi di tempat yang lain, itu enggak jadi masalah. Ya. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiyyu mutawadhi'an. Rasulullah keluar dari rumahnya mutawadhi'. Mutawadhi' itu apa? Tawadhu'. Tawadhu' itu lawan dari takabbur. Ya. Orang yang takabbur itu biasanya setil. Benar enggak? Nyetil deh. Dia bangga dengan pakaian dia. Nyetil. Nah, Rasulullah mutawadhi'an. Mutawadhi'an dalam artian dia menggunakan setelnya itu bukan setel untuk apa namanya? Berbangga-bangga. Setelnya itu untuk merendahkan diri. Gitu loh. Ya. Mutabazzilan. Mutabazzilan sama. Artinya meninggalkan perhiasan-perhiasannya. Yang mungkin Rasulullah menggunakan cincin, ditinggalkan cincinnya. Yang mungkin Rasulullah SAW meninggalkan jubah, ditinggalkan jubahnya. Ya. Rasulullah berhias atau tidak? Berhias. Ya. Rasulullah berhias, tetapi ketika sholat istisqa Rasulullah tinggalkan hiasan-hiasannya. Ya. Yang tadinya rambut Rasulullah SAW dikepang tiga oleh istrinya, ditinggalkan, diuraikan rambutnya. Ya. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW keluar dengan mutabazzil, meninggalkan apa namanya? Perhiasan-perhiasannya. Mutakhasyian, khusyuk. Khusyuk dalam artian apa? Penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjalan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ketika Rasulullah SAW keluar ke tempat salat. Ya. Mutarassilan, mutaannian. Mutaannian artinya sangat berharap
pelan, tidak tergesa-gesa. Ya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla rak'ataini kama yusalli fil Id. Kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat seperti Rasulullah salat di dalam salat Id. Nah, ini makanya dalilnya ada yang melakukan salat istisqa sama dengan salat Id. Ya, ini dalilnya. Lam yakhthub khutabakum hadhihi. Dan Rasulullah tidak berkhutbah seperti khutbah biasanya. Nah, ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tidak melakukan khutbah seperti khutbah biasanya. Ulama berbeda pendapat, ya. Apakah salat istisqa itu melakukan salat terlebih dahulu atau khutbah terlebih dahulu? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah atau salat dulu? Hah? Salat dulu. Ya dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dulu. Ya. Tapi ada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah dulu. Nih, salat apa namanya? Hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, lihat hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Syakan nas, manusia-manusia, orang-orang ketika itu yashku, melapor kepada Rasulullah SAW, mengeluh kepada Rasulullah SAW. Kuhutul matar kering, hujan tidak turun-turun. Fa'amara bimimbarin, kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Fawadu'alahu fil musalla. Rasulullah menyuruh untuk menaruh mimbar di lapangan. Ya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menaruh mimbar di lapangan. Wa wa'adan nas yauman yakhrujuna fihi. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk keluar ke lapangan. Fa kharaja hina bada hajibus syams, ketika matahari itu sudah agak keluar. Ya. Matahari itu sudah agak keluar. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Nah, di sini apa nih? Rasulullah melakukan khutbah dulu apa salat dulu? Khutbah dulu ya. Nah. Faqa'ada 'alal mimbar, fakabbara wa hamidallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah. Ah, itu dia. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hamidallah, kemudian bertahmid. Suma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Innakum syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullah an tad'uhu." Kalian melapor, mengeluh dengan keadaan rumah-rumah kalian, dan Allah telah menyuruh kalian untuk berdoa kepadanya. Berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah. Wa wa'adakum an yastajibu lakum, dan Allah itu berjanji akan menjawab doa hamba-hambanya yang berdoa. Kalau kita belum berdoa, begadau dak de hujan-hujan, ada hujan-hujan lah. Artinya kita itu masalah. Karena Allah sendiri sudah berjanji akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta. Ya dah. Ya. Minta pun harus ada proposalnya. Kok kaji basing-basing? Ya dah. Kita mere proposal belum tentu diberi orang. Apa ki minta doa, ci basing-basing. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW menyuruh seperti itu. Wa wa'adakum an yastajibu lakum summa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Langsung Rasulullah masuk ke dalam doanya. Makanya doa salat istisqa, khutbah salat istisqa itu tidak ada panjang-panjang. Khutbah salat istisqa tidak panjang, tetapi yang diperpanjang itu doa. Doa yang diperpanjang. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Intinya adalah kita mengakui kita itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mengakui kita ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kemudian setelah itu memperpanjang doa. Nah, di sini Rasulullah memperpanjang doanya. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan engkau melakukan apapun yang engkau mau.
Ya dah. Boleh tak kita mencegah apa yang Allah tidak mau? Tak baca. Ya. Dan setiap yang Allah ciptakan itu pasti memiliki nilai kebaikan. Allah menciptakan iblis. Ada tak nilai kebaikannya? Ada. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan orang-orang mana yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang jadi prajuritnya setan. Nah, itu hikmahnya. Ya. Allahumma anta Allah, ya Allah. Engkau Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini doa Rasulullah ya. Ini sifat doa Rasulullah, puji Allah itu setinggi-tingginya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, puji Allah itu. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang bisa mengabulkan doa selain Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Engkau. Nah, itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung minta, "Ya Allah, tolonglah hamba penyakit aku ini." Tidak beradab itu doanya. Ya, kurang beradab doa seperti itu. Ya. Jadi puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Quddus, La ilaha illa anta. Itu. Ya, puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Rasulullah pun memuji di sini. Ya. Antal ghani, Engkau yang maha kaya ya Allah. Ya. Wa nahnul fuqara, dan kami miskin. Nih ya. Salah satu sifat doa itu apa ya? Merasa miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa miskin. Jangan kelak sok-sok pas berdoa. Ya Allah, mengapa tidak dikabulkan aku macam ini? Aku macam ini baca. Ah, itu sok-sok namanya. Ya. Jadi merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anzil alainal ghaitha ya Allah, baru minta kepada Allah setelah dipuji Allah itu, baru apa namanya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Ya. Waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahin. Dan jadikan apa yang Engkau turunkan kepada kami apa? Quwwah, kekuatan bagi kami dan bekal bagi kami sampai waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Nah, itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala baridahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan ridanya. Ya, rida itu apa ya? Sorban yang ditaruh di sini. Ya, makanya kemarin ketika sholat istisqa imam membalikkan ridah ya. Nah, itu dia. Ini sunnahnya. Sunnah membalikkan rida. Ya. Summa rafa'a yadayhi falam yazal hatta ru'ya bayadha ibtayhi summa hawwala ila an-nas dhahrahu wa qala baridahu wa huwa rafi'un yadayhi summa aqbala 'ala an-nasi wa nazala. Rasulullah ketika berdoa, dia menghadap ke arah kiblat dan membalikkan ridanya yang tadinya dia taruh ke sebelah kanan, ditaruh sebelah kiri. Ya, itu dia. Tadi ditaruh sebelah sini, kemudian menghadap ke arah kiblat, taruh sebelah sini. Ya, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Doa istisqa itu, masuk doa istisqa, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai terlihat apa ini? Putih ketiak Rasulullah. Ya, tapi men bau busuk, jangan tinggi-tinggi ngangkat. Kawan hebelah ada hanggup. Ya. Ah, seperti ini. Ya. Mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melakukan doa istisqa, Rasulullah menghadap kepada jemaah dan menutup doanya, turun langsung. Ya. Jadi doa istisqa itu menghadap ke arah kiblat. Ya, doa ketika khutbah istisqa itu menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah jamaah lagi, selesaikan khutbahnya dan turun. Jadi seperti itu, ya. Wa shalla raka'ataini fa ansha Allahu sahabahu. Kemudian Rasulullah baru melakukan salat. Ini khutbah dulu baru salat. Kita kemarin salat dulu apa khutbah dulu? Salat dulu kita kemarin. Emang perawi do'if ini. Lasah-sah sholat dulu, dia jemput khutbah dulu. Kita kemarin khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, baru khutbah. Ya. Dan di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Makanya penting belajar. Belajar ngapa ya? Jadi tahu pendapat-pendapat ulama itu mana dasarnya. Jangan kelahu dia belajar ini langsung. Kemarin halal berarti kami sholat. Jangan dulu macam itu.
Ya. Jadi boleh melakukan khutbah terlebih dahulu, boleh melakukan sholat terlebih dahulu. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Ilahuna, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut hari Kamis ya. Hari Kamis malam Jumat. Besok kayaknya ke Kapasang sebagi. Besok insyaallah ke Kapasang. Kalau orang tuh siap, mendak siap berarti di sini beli. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.